Pendekar aneh Naga Langit jeli tempat 44. Menyadari kekeliruannya, tetapi sudah terlambat, Hong yang bertindak cepat dan lugas dengan memainkan Pet Petian. Memang, dia kemudian mampu menghindari serangan-serangan Mohwe Ehud selanjutnya, tetapi pada saat itu dia sudah terluka di dalam. Ilmu-ilmu langkah pertahanannya menyelamatkannya tapi justru menambah berat luka dalamnya karena membutuhkan pengerahan Iwa Okang guna bertahan dengan langkah-langkah aneh. -langkah Dalam keadaan normal, bukan satu hal sulit bagi Hong Yan, tetapi setelah terluka, maka akan menjadi berat baginya buat melanjutkan menggunakan ilmu itu. Sayangnya, tidak ada Caroline selain dia bertahan dengan Tian Liong Pet Sialnya, Wei Ehud sudah paham dan tahu keadaannya saat itu terus menerus memerondong Hong Yan untuk segera dapat meraih kemenangan. Tiolian Lian Chu dan Xie In saling pandang, keduanya sangat paham bahwa Hong Yan membutuhkan istirahat sejenak untuk memulihkan kekuatannya. Apalagi Tiolian Lian Chu juga tahu jika Hong Yan membekal sebuah pil obat yang dihadiahkan oleh Tian Ko Ai Hiap. Tetapi masalahnya mereka agak sulit untuk menengahi atau mengeroyok Moi Hui Ehut yang sedenak mencecar Hong Yan. Tetapi, bila diteruskan, luka Hong Yan akan semakin parah dan semakin berbahaya. Resiko yang dihadapi menjadi amat berat. Untungnya, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara riuh rendah dan banyak orang yang mendekati arna tersebut. Tiolian Chu dan Sielan In menjadi kaget, Apalagi ketika menyadari bahwa yang datang ternyata adalah pasukan utusan pencabut nyawa yang jumlahnya puluhan orang, sudah tentu inilah saat yang tepat. Semboan Yochu dan para murid Mohave Ehud sedang kehilangan konsentrasi untuk satu, dua detik melihat dan mengatur tibanya utusan pencabut nyawa. Dan saat itu digunakan oleh Sielan dan Tio Lian Chu secara bersamaan untuk menarik dan memberi waktu istirahat buat Kong Yan sebelum dia terpukul kembali. Mereka paham, dengan lukanya, agak sulit Kong Yan mengembangkan pertahanan, apalagi menyerang balik. Care satu-satunya adalah menariknya mundur terlebih dahulu. Memanfaatkan waktu yang amat sempit itu, Tiba-tiba Sialan In bergerak dengan kemampuan ginkangnya yang mujijat yakni Sian Ing Tun Ilmu bayangan dewa menghilang, sambil menyerang dalam gerakan Tiat Lei Anjit, baju besi menutup matahari, dari rangkaian ilmu Kim Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan cahaya emas. Kecepatannya yang mengagumkan membuat Mohwe Ehud agak tertegun dan segera sadar lawan yang lain memiliki kelebihan yang berbeda. Memang, Sialan In dan Hong Yan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan orang atau guru masing-masing yang mengajar mereka berdua. Tetapi, syukur karena memang Mohwe Wei Ehud sedang berkonsentrasi untuk menghadapi atau lebih tepat untuk segera menjatuhkan Hong Yan. Karena itu, ada peluang bagi Sialan In mendesak Mohwe Wei Ehud tanpa gangguan murid-muridnya atau tanpa bantuan dari Sembo An Yucu kekasihnya. Dalam waktu sepersekian detik, terjadi benturan yang sangat hebat diiringi dengan mencelat mundurnya Hong Yan dan langsung arah mendekat dengan Tio Lian Chu. Dia kemudian terlihat segera berbisik kepada Tio Lian Chu dan diikuti dengan tindakannya menelan sebutir pil untuk mengobati luka dalamnya. Sementara itu, Sialan In yang mampu dan sukses mengalihkan perhatian Mohwe Ehud sudah kembali berdiri dalam sisi yang sama dengan Hong Yan dan Tio Lian Chu. Mohwe Ehud agak murka dan dengan berang berkata, Kalian curang. Kenapa disebut curang? Bukankah pada saat ini kita tidak sedang saling pibu atau bertanding? Bukankah engka sedang berusaha keras menangkap kami semua tadinya, Lo Chiam E? Masakan kami manda saja ditangkap dan kemudian disekap olehmu atau oleh anak buahmu yang amat banyak itu jelas saja kami semua akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan dari tangkapanmu, dengan care apapun juga, jawab Sielan Ingringan, sederhana dan mampu membuat Mohwe Ehu tertegun membenarkan perkataan Nona itu. Tetapi, tam penghek yang cerdas, segera masuk dan ikut campur dengan membuat sebuah penafsiran lain yang pada akhir-akhirnya membuat Sielan In mengernyitkan keningnya. Pada saat Ida melihat suhunya terdiam dan sulit menjawab, Tem Penghek segera berkata, Suhu, mereka memang benar. Karena itu, biarlah kita menggunakan care seperti yang Sieko Nio tadi gunakan melawan Su, yakni melakukan kerubutan untuk menangkap mereka bertiga. Jika mereka bertiga sampai tertangkap, maka kita akan memiliki jaminan yang sangat kuat dan penting untuk memenangkan pertarungan di pet insan kelak. Kalimat Tem. Penghek ini menggembirakan Mohwe Ehut yang terlihat. Mengangguk-angguk membenarkan pandangan murid kepalanya. Itu. Pada saat itu, Sialan In segera sadar bahwa bahaya kini mengancam mereka bertiga, terutama karena Hong Yan yang sedang terluka. Sayangnya, kesadaran itu tidak bisa disesali karena lawan mereka bersiap untuk kembali menyerang guna menangkap serta juga menyekap mereka sebagai tawanan. Tio Sumoi, kita jaga sebisa mungkin agar Hong Sute dapat segera memulihkan diri karena lukanya tidaklah terlampau parah. Jika kita mampu menahan mereka sampai setengah jam, maka harapan kita melakukan perlawanan lebih hebat dan ketat jauh lebih terbuka karena Hong Suteklak akan bergabung dengan kita. Sekarang, mari kita coba tempatkan Hong Sute di tengah kita berdua. Dan engkau Ji Sute, segera upayakan agar secepatnya mengobati dirimu sendiri, tenagamu bakalan sangat dibutuhkan sebentar lagi bisik sialan ini yang tetap bersikap tenang memberi perintah dan strategi yang lebih pas bagi mereka dalam keadaan yang sulit tetapi dia tidak dapat lagi berkata kata lebih banyak dan lebih jauh karena dalam waktu tidak lama Mohwe Ehud dan Sambo Anyowcu kini mendekati posisi berdiri mereka berdua apalagi jika bukan untuk menyerang keadaan menjadi amat berbahaya karena di belakang mereka bertiga berjejar dan mengurung ketiga anak muda itu di tengah pada barisan yang paling luar, ratusan utusan pencabut nyawa. Membentuk lingkaran seakan mengurung ketiga anak muda itu untuk tidak kemana-mana. Di dalam lingkaran kepungan utusan pencabut nyawa, terlihat berdiri dengan penuh percaya diri Trem Penghek, istrinya dan juga adik seperguruannya, menjaga untuk memberi bantuan jika diperlukan. Artinya, saat itu sialan in. Hong Yan dan Tio Lian Chu yang kini didatangi Mohwe Ehut dan Sembo Anyochu Chu benar-benar sulit melarikan diri. Lepas dari Mohwe Ehut dan Sembo Anyochu Chu, mereka akan dihadang dan dihadapi bertiga oleh Tram Penghek, Gichi Hoa dan Ong Siang. Pada bagian terluar, masih pula berdiri nyaris 200 orang utusan pencabut nyawa. Sebelum pecah pertempuran, Sialan in yang melihat lawan akan memainkan cara dan strategi kotor segera membentak. Hmmm, Moh Wei eh hut ternyata amatlah ketakutan untuk menghadapi serangan tekui Sinkai, pangcukai pang yang kini menjadi Tiong tionggoan. Dan karena ketakutan itu, lo Chiam Pue hendak mengancamnya dengan keselamatan kami bertiga ini. Hihihi, sungguh hebat, sungguh mengagumkan. Karena ternyata demikian rendahnya kualitas lo ciampo -e. Hihihi. Tak terduga oleh sielan in, kata-kata untuk menyudutkan mohwe ehud ini dapat menjadi sumber terhindarnya mereka dari terjangan dan keroyokan maut para utusan pencabut nyawa lengkap dengan pentolan mereka. Bagaimana mereka dapat terselamatkan dari keadaan yang sangat berbahaya bagi mereka bertiga ini? Kita ikuti kejadian selanjutnya. Hohoho. Ada di sini pun lem hei sini, Tian Ho atau Su Dan Bu Te Ho Sioguru kalian bertiga itu, tetap saja lohu akan menangkap kalian bertiga, santai saja mohwe Ehud menjawab. Cobalah lakukan lo, cian, Po E, ingin kulihat sampai di mana kebisaan kalian yang menjadi peneror dan pengganggu dunia persilatan. Hekji, engkau tangkap bocah laki-laki yang sedang terluka itu tetapi tunggu saat dan waktu yang tepat, untuk sekarang ini, biarkan kami yang mengurus dua orang sisanya demikianmu. Hwee Ehud mengirim suara dari jarak jauh kepada murid kepalanya dan diiakan Trem Penghek. Baik Suhu juga dengan ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh sehingga tak terdengar oleh Sielan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu. Dan seiring dengan itu, majulah Semboan Yo Chu dengan Mohwe Ehud yang masing-masing mengincar lawan yang berbeda. Wei Ehud disambut oleh Tio Lian Chu sementara Sembo Anyo Chu disambut oleh Sielan In, dan dalam waktu yang amat singkat pertempuran hebat pekun segera berlangsung. Tapi segera saja Wei Ehud menjadi kaget karena ternyata murid Tianho Atosu ini kini dapat menandinginya, padahal dulu saja Tianho su masih tipis di bawah kemampuannya. Kini, murid tokoh tua dari Hoa San Pei itu justru mampu menandinginya dengan kekuatan yang hebat dan malah dengan keuletan yang juga amat mengejutkannya. Berbeda dengan Hong Yan yang tadi dapat dia kalahkan, sekali ini dia tidak mampu mengalahkan lawannya dengan cepat. Karena itu dia berusaha mirip atau sama dengan mengalahkan Hong Yan, memancing Tio Lian Cumaju menyerang habis-habisan. Dan setelah itu, barulah dia akan merubuhkan Tio Lian Chu. Sayang sekali, Tio Lian Chu sudah membaca strategi itu karena sempat mendiskusikannya dengan Sielan In tadi. Alih-alih mencecar lawan yang sengaja membuka beberapa lowongan untuk dapat dia serang, Tio Lian Chu dengan cerdiknya memainkan ilmu mujijat yang bagi Mohwe Ehud masih cukup asing, yaitu ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Kim. Dengan ilmu ini, dia mampu meniru dan tepatnya menyesuaikan dengan gaya bersilat Mohwe Ehud, baik bergerak cepat, bergerak lamban, menjadi ulet dan sesuai dengan gaya menyerang lawan. Sekali lagi Mohwe Ehud menemukan ilmu mujijat yang lain, mirip-mirip dengan Hong yang tadi tetapi tidak mirip, karena yang sekarang selalu menyesuaikan dengan gaya bertarungnya. Kadang bisa lamban, kadang cepat, kadang bertahan dan kadang menyerang, kadang bahkan mengantisipasi serangannya dan memunahkannya di tengah jalan. Pendeknya, dengan ilmu ini Tio Lian Chu dapat menahan imbang tokoh tua yang amat berbahaya ini. Tidak cepat terdesak. Sebaliknya dia bertahan dan menyerang sesuai dengan gaya dan Carol menyerang dan cara bertahan lawannya yang jebat itu. Kenyataan ini perlahan-lahan menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi bagi Tio Lian Chu. Hanya saja, pengalaman Hong yang tadi membuatnya sangat berhati-hati. Dia tidak mau terjebak permainan tokoh tua yang di atau sudah sangat sarat dengan pengalaman dan memang amat sakti itu. Karena itu, beberapa lowongan yang dibuat supaya dia menyerang selalu diabaikan dan berkonsentrasi untuk bertahan dan menyerang seadanya. Sementara itu Sielan In menang dalam ginkang tetapi berimbang dengan Iwa Okang nenek lawannya. Atau tepatnya, Iwa lebih murni, tetapi Iwa lawan rada sesat dan berhawa beracun. Karena itu, yang membuat Sielan In sangat menderita sebenarnya adalah hawa beracun dan trik-trik beracun yang dimainkan secara sangat liat oleh Sembo Aniochu. Pada dasarnya, Sialan tidak takut racun dan ini jelas sangat mengagetkan Sembo Aniochu karena binatang beracun miliknya selalu ketakutan jika mendekati Sielanin. Maklum, tanpa sepengetahuan Sembo Aniochu, Sialan in telah membungkus dirinya dengan iwa akang murni kaum Buddha yang diwariskan Subonya Lemhe sini. Hawa beracun dan binatang beracun akan mencair begitu mendekati selaput tipis yang terbentuk oleh kekuatan hawa iwa akan muji hutmen siantian KHI Kang Sembo Anyo kaget tetapi sadar bahwa dia tidak boleh menggunakan lagi hewan-hewan kecil sejenis kutu beracun Tetapi mesti menggunakan keruk yang lain atau menggunakan keruk yang berbeda Iwa Kangnya kini adalah warisan Lem He Sini yang sudah lama mewarisinya dari suhunya si padri tanpa nama dari kuil Xiao lem Sye. Bahkan Iwa Kang itu sudah ditelaahnya habis-habisan dan malah selama sekian puluh tahun terakhir ini sudah semakin mampu mendalaminya serta menyelami landas-landas detailnya yang amat mujijat. Maka, kemudian, di tangan Sielan In, kepada siapa diakini memasrahkan hasanah ilmu warisannya dan memasrahkan teori dan praktek yang dia pelajari selama puluhan tahun itu, wajar jika terlihat jadi maha hebat dan maha sakti. Hal yang semakin membuat Sielan In percaya diri. Menghadapi Semboan Yocu dia memiliki pegangan yang memadai. Yang membuat Sielan In keteteran adalah hawa busuk yang merembes masuk ke hidungnya. Meski racunnya sudah ditawarkan dan ditandai dengan asap warna warni yang menghiasi arena mereka, tetapi bau yang memuakan itu tidak dengan sendirinya terhalau pergi. Tetapi, Sialan In sadar bahwa pertarungan ini bukanlah pibu dan karena itu strategi apapun sah untuk digunakan lawannya. Saat lawan memilih menggunakan racun untuk menangkapnya jelas adalah sah-sah saja dan dia mau tidak mau harus menghadapinya secara langsung. Terlebih jika dia menghindar maka berarti Hong Yan bakalan dalam keadaan yang amat berbahaya, sangat mungkin tertawan musuh. Karena itulah, meski pengaruh udara busuk itu amat mengganggunya tetapi maka Sielan In tetap berusaha meskipun kehilangan banyak peluang mendesak nenek Sembo An Chu. Bahkan, bukannya mendesak untuk menang, Sesekali dia yang justru menjadi amat kerepotan untuk menghalau serangan si nenek yang selalu datang bertubi-tubi dan selalu menyasar tempat yang mematikan. Apalagi, karena serangan-serangan racun nenek Semboan Yowachu teramat beragam dan banyak variasinya. Hanya, untung saja dalam hal ginkang dia memang unggul jauh dibandingkan si nenek Semboan Yowachu yang beracun dan sangat memuakan aroma beracunnya itu. Justru karena itulah pertempuran mereka pun, sama juga dengan Arna yang satunya lagi, berlangsung dengan seru dan amat menarik guna ditonton dan diperhatikan. Jadi teramat sulit untuk menebak siapa yang akan unggul dalam waktu singkat, meskipun Arna sialan terlihat lebih mungkin dimenangkan si gadis. Tetapi, kemungkinan sangatlah terbuka karena Sembo Anyocu memiliki banyak ilmu lain, dan yang berbahaya ialah ilmu sihir dan ilmu racunnya. Sepuluh menit berlalu belum ada tanda-tanda Mohwe Ehud bakalan mengalahkan Tio Lianchu, sama dengan Sembuan Anyo Chu yang juga terlihat kesulitan mengalahkan Sielanin. Tetapi, pertarungan itu, lama kelamaan meninggalkan hanya seorang Sielanin yang bisa mengontrol arna tengah di mana Hong yang sedang dalam keadaan terluka dan berusaha menyembuhkan diri. Semua berpacu dengan waktu, karena seandainya Hong Yan tertangkap, maka bisa dipastikan akan memudahkan Sialan In dan Tio Lian Chu ditaklukan. Moh Ehud sudah paham dengan soal itu, dan karenanya mereka sebenarnya sudah bersiap untuk menyibukkan kedua wanita dan menangkap Kong Jan. Tetapi, sayangnya... Kepandaian Xie Lan In benar-benar berada di luar perkiraan Mohwe Ehud dan terutama Tempeng Hek yang menjadi silau melihat gerakan ketiga orang itu. Ada untungnya keadaan Tempeng Hek yang demikian, sebab jika dia langsung bergerak untuk mengganggu konsentrasi Tiolian Lan In, maka keadaan bisa berubah dengan amat cepat. Tetapi, lama kelamaan Mohwe Ehud sadar bahwa mereka bisa kehilangan tempo. Maka melihat keadaan murid kepalanya yang masih berdiam diri, tiba-tiba membentak dengan suara keras. Mau tunggu apa lagi bentakan keras yang membuat Tam? Penghek sadar dan dengan cepat melirik istrinya dan jisutenya dan berkata, Sudah saatnya kita menangkap pemuda itu, Aoyo. Serentak ketiganya bergerak masuk ke dalam arena pertempuran. Sialan In yang melihat keadaan yang amat berbahaya itu langsung berseru. Sam Sumoi, kita harus segera bertarung di dua sisi Kong Sute, mereka mau main keroyok. Sambil berkata demikian, Sialanen memukul dengan jurus maut dalam kecepatan sangat tinggi, yakni jurus Hui Hang Soan angin puyuh mengitari pagoda, dari ilmu Kim Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan cahaya emas. Bahkan kekuatan iwakangnya dikerahkan sebisanya dan kemudian memukul keras sambil mengelilingi Sembo Anyochu yang terdesak hebat karena perubahan gerak yang amat luar biasa dari Sielanen. Bersamaan dengan itu, Tio Lian Chu juga menyerang dengan jurus Kim So Heng Kong, rantai emas melintangi sungai, yang berasal dari rangkaian ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega. Ilmu atau jurus ini adalah salah satu yang sudah berubah sangat hebat, dan kini menjadi salah satu jurus andalan Tio Lian Chu. Pada saat yang bersamaan, Tio Lian Chu dan Sielan In mampu mengundurkan lawan dan kemudian kembali menempatkan dan mengawal Hong Yan di tengah mereka berdua. Dalam posisi Itulah, mereka kemudian menghadapi Mohwe Ehud dan Semboan Yocu dan yang kini turut dibantu oleh Trem Penghek dan istrinya, Gichiho Aserta, juga Ong Keng Xiang. Kini, murid kepala bersama istrinya dan murid kedua Mohwe Ehud sudah memutuskan untuk turut membantu. Meskipun demikian, ternyata pengeroyokan itu bukannya membantu. Tetapi justru jadinya lebih banyak menghalangi Mohwe Ehud dan Semboan Chu yang memiliki kepandaian lebih tinggi. Mohwe Ehud yang sudah amat syarat pengalaman memiliki pandangan yang lebih tajam untuk memecah pertahanan lawan, dan karena itu dia pun memberi perintah yang lain. Kalian bertiga jauh lebih baik bersiaga di luar lingkaran pertempuran kami dan siapkan senjata rahasia. Sewaktu-waktu bersiap menerobos untuk menangkap anak muda itu saat kuperintahkan perintahkan. Siap suhu. Maka ketiga orang itu, yakni Trem Penghek dan istrinya Gicho Hoa serta Ong Siang segera mengelilingi Arna dan bersiaga sebagaimana perintah Mohwe Ehud. Kondisi yang semakin mengkhawatirkan dan hal ini disadari sangat oleh Sielan In dan Tio Lian Chu. Tetapi, karena serangan-seranganmu. Hwee Ehut dan Semboan Yeo semakin membadai, membuat mereka berdua mau tidak mau harus saling bantu dan saling menjaga. Untuk maksud itu, mereka memang mampu menjaga diri dan tidak sampai terdesak hebat, tetapi beberapa kali mereka sadar, lowongan-lowongan kecil mulai muncul dari upaya mereka untuk menjaga Hong Yan agar tetap aman. Dan mereka berdua sadar jika semakin lama akan semakin lebar koyaknya pertahanan mereka. Beberapa saat lagi, mereka akan semakin repot untuk menjaga Hong Yan karena Mohwe Ehud kini menyerang dengan kemampuan terbaiknya dan benar-benar membuat repot kedua gadis cantik itu. Untung saja Sielan In memiliki ginkang yang benar-benar sangat istimewa dan sering membuat mereka berdua terhindar dari kondisi yang berbahaya. Tetapi, keadaan itu justru semakin lama semakin membuka lebar-lebar pertahanan mereka, lowongan guna menangkap Kong Yan semakin melebar. Moh Wei Ehu tentunya juga menyadarinya, tetapi dia sungguh taktis dan menunggu saat yang paling tepat untuk dapat melakukan serangan terakhir. Baik meruntuhkan perlawanan Sielan In dan Tio Lian Chu, tetapi juga yang terutama ialah menangkap Kong Yan yang terluka. Hahaha, <laughs> sekarang serang anak muda itu, terdengar seruan keras serta menggeledek dari Mohwe Ehud, bersamaan dengan dan menyerang secara hebat dan mengurung Tio Lian Chu di tengah arna. Saat yang sama, Sembo Anio juga mengibaskan lengannya dan setelah itu dia pun maju menerjang ke arah Sielanin. Metu, tajam Sielanin paham bahwa kibasan lengan Sembo pastilah amat beracun, dan sadar bahwa pukulannya, juga tidak kalah beracunnya. Karena itu, dia memilih untuk berkelit. Tetapi, astaga, diakini paham bahwa posisi bertahan mereka sudah terbuka sangat lebar. Apalagi ketika dia melihat Tio Lian Chu juga mau tidak mau harus bergeser agak ke kiri dan terbukalah lobang yang sangat besar dalam garis pertahanan mereka berdua. Dengan sinar mata panik sambil menyelamatkan diri, sialan In melirik keadaan Hong. Yan, tetapi keadaannya meskipun memiliki kepandaian silat dan ginkang yang amat mujijat, terlambat dibandingkan gerakan trem penghek bertiga. Sontak, Mattus In memerah dan menjadi murka karena dia paham Hong Yan sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Selagi dia melayang mundur, tiba-tiba dia berteriak, "Penuh amarah dan penuh tenaga!" "Hai, -i -i -it. bersamaan dengan itu." lengannya terulur ke depan dan melesatlah sebuah sinar yang amat tajam sekaligus dengan sinarnya yang amat mengerikan. Bahkan suara yang mengiringi lesatan senjata yang ternyata sebuah pedang itu membawa suara berderak yang amat mengerikan. Sudah pasti itu sebuah pedang pusaka. Memang, pada saat murkanya, Sialan In memutuskan melepas dan memegang pedang pusaka yang bernama Tian Liong Kokiam, pedang pusaka naga kahyangan, dan langsung menyerang dengan salah satu ilmu pedang andalannya ilmu Huixian hui Kiam, pedang terbang memutar. Pedang yang amat berbahaya itu melesat cepat dan langsung menyasar Semboyan Yechu yang terang tak berani menyambut pedang itu yang melesat dalam kecepatan yang sangat luar biasa. Apalagi selain lesatan yang amat cepat, juga terdengar nada menyeramkan mengiringinya. Tak ada cara lain selain mundur dan tak melanjutkan terjangan ke arah Hong Yan. Setelah mengundurkan Sembo Anyo Chu, pedang itu berputar dengan sendirinya dan kemudian segera menerjang trem Hek, Gichi Hoa dan Ong Keng Siang bertiga yang juga bergerak maju untuk menotok tubuh Hong Yan. Mereka bertiga pun terhalang dan tidak berani melawan pedang terbang yang merontokkan nali itu. Waktunya sungguh tepat. Sepersekian detik lagi trem Penghek dan Ong Keng Siang akan berhasil. Sementara Gi Hoa bertindak sebagai pelindung bagi kedua orang itu, tetapi betapa terkejutnya dia ketika pedang terbang itu mencelat dengan amat cepat dan membuatnya harus mundur sambil membungkukkan tubuhnya agar dapat terhindar dari sayatan pedang maha cepat itu. Yang agak lalai adalah Ong Keng Siang, lengan yang terulur untuk menotok Kong yang terserempet pedang. Untung hanya mampu memotong jubah bagian lengan dan tidak sempat melukai lengannya ataupun menusuk lengannya itu. Seret. Begitupun, semua serangan totokannya dan sergapan terhadap Kong Yan meleset dan gagal semua. Bahkan pun kejadian yang sama juga dialami oleh Trem Penghek yang lebih cerdik. Dia menarik lengannya lebih cepat dan dimundurkan untuk kemudian dia pun menjauhi sinar pedang yang sudah menari-nari kembali langsung menyerang mereka berempat dalam kecepatan tinggi. Dia pun berseru dengan suara tercekat dan terdengar ngeri. Ilmu pedang terbang, teriak mereka takjub melihat betapa pijaran sinar pedang yang mengejar mereka dalam kecepatan tinggi masih belum berhenti. Kini, meski mereka berempat, tetapi... Untuk sesaat, mereka sulit mendekati sialan yang sudah memainkan ilmu pedang terbangnya secara sangat luar biasa. Bahkan, bergantian pedang itu mengejar dan mengancam untuk menusuk ataupun menikam mereka. Terkadang mengejar dan mencecar mereka secara bersamaan. Bukan hanya ilmu pedang terbang yang berbahaya, tetapi justru pedangnya serta hawa pedangnya sangatlah berbahaya dan mematikan. Apalagi karena pedang yang digunakan merupakan sebuah pusaka pilihan yang bahkan selama berada di Tionggoan, Sialan In nyaris tidak pernah menggunakannya. Pedang itu dapat menyayat dan menusuk baja sekalipun, bagaikan sedang memotong atau menusuk karat atau benda lunak lainnya. Sangat tajam dan memiliki sisi menyeramkan, terutama ketika sedang terbang seperti saat ini. Suaranya bukan hanya karena dihasilkan oleh efek kecepatannya yang memang sangat luar biasa. Tetapi karena ketika sedang terbang ada alunan nada tersendiri yang menambah rasa seram dan rasa tegang orang. Alunan ini malahan memiliki nuansa magis dan membuat orang dapat tercekam ketakutan dan mengurangi kesiagaan dan kecekatan ornak yang bersangkutan untuk menghindari serangan. Padahal, dalam kenyataannya nada-nada yang lahir saat pedang meluncur dengan ilmu pedang terbang justru adalah nada pemunah ilmu-ilmu sihir maupun ilmu-ilmu hitam. Nada dan iramanya sangat dekat dan saling mengisi dengan alunan irama dan lagu untuk memuji-muji kebesaran Buddha. Tetapi, sekali ini, ketika Sielan In menggunakannya, justru pada saat dan keadaan yang amat berbahaya. Karena, Sialan In pada saat itu tidak memiliki peluang lain dan dengan terpaksa memainkan ilmu yang sangat menguras tenaga itu. Dengan pedangnya sekaligus berpencar dan menjauh, serang mereka berdua dengan senjata rahasia. Suara Sembu Anyocu untuk pertama kalinya terdengar memerintah anak murid suaminya yang tentunya juga adalah juga anak muridnya. Dan memang, semakin jauh jarak mereka satu dengan yang lain. Semakin berkurang bahaya termakan senjata maut yang membuat mereka bergidik dan sedikit seram. Kini dari empat sisi yang melebar mereka bertarung dalam jarak jauh membiarkan Mohwe Ehud bertarung sendirian karena memang dia tidak terdesak, malah sedikit mendesak lawan mudanya itu. Sayangnya, saat itu Tio Lian Chu belum berkesempatan mengeluarkan pedang andalannya karena Mohwe Ehud tahu. Kekuatan utama San PE adalah ilmu pedang mereka yang amat hebat dan amat dahsyat. Melihat bagaimana Sielanen memainkan pedangnya, Wei Ehud memutuskan tidak memberi kesempatan bagi Tio Lian Chu untuk melepas pedang dan kemudian menerjangnya. "Suamiku, kita musnahkan saja mereka bertiga." Tiba-tiba terdengar suara nenek Sembo Anyocu yang makin lama semakin gemas karena tak bisa mendekati Sielanen dan tidak bisa menggunakan racun untuk menyerangnya. Selain semua tak berguna karena Sielanin memiliki lapis pertahanan Iwa dan bahkan juga pedang mujijat yang ditakuti binatang-binatang beracun. Menemukan kenyataan yang sangat menjengkelkan itu, Sembo Anyocu memikirkan untuk menggunakan racun lain yang lebih ampuh. Jangan Yocu, anak murid pun kita bakalan banyak yang binasa ataupun terluka oleh racunmu terdengar Mohwe Ehud. Menolak ide nenek Sembo Aniochu, dan memang terdengar cukup masuk di akal. Maka akhirnya ide nenek Sembo an Yocu pun diputuskan untuk itu pun dibatalkan. Tengah pertarungan itu berlangsung dan posisinya terus-menerus saling intai. Tiba-tiba terdengar suara dari luar lingkaran yang cukup menusuk telinga. Ah 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 ah, ah ini rupanya pasukan maut yang membinasakan ratusan pengemis anggota kait pang itu. Wah ah, ah 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 ah, sungguh kebetulan, sungguh kebetulan. Begitu suara yang menusuk telinga itu berlalu, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan dan jeritan susul menyusul. Dan ketika diperhatikan, mereka yang berteriak. Menjerit itu ternyata adalah orang-orang dari barisan utusan pencabut nyawa. Dalam waktu singkat, beberapa orang anggota utusan pencabut nyawa sudah tergeletak jadi korban, terluka berat, dan bahkan sebagian mati terbunuh. Kejadian tersebut amat menyentak, terlebih karena teriakan dan jeritan barisan utusan pencabut nyawa masih saja terus-menerus terdengar, dan artinya korban masih terus berjatuhan satu demi satu, dan tak lama kemudian, barisan itu pun menyibak seperti membuka jalan bagi orang lain. Dan memang benar, dari arah reruntuhan bangunan yang tadinya menjadi arah tujuan Sielan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu, muncul banyak orang yang membombar di rutusan pencabut nyawa. Begitu menyibak, terlihat ada tiga orang yang berjalan memasuki kurungan utusan pencabut nyawa. Ada yang mirip dari ketiga orang yang datang itu, meski postur tubuh mereka berbeda-beda satu dengan lainnya. Di belakang mereka bertiga juga nampak berjalan mengekor tujuh orang lainnya dengan pakaian yang semua sama. Pakaian mereka cukup mencolok karena semua berwarna putih, namun dengan sobekan-sobekan di banyak tempat, mirip dengan potongan baju kaum pengemis. Hanya bedanya, mereka semua menggunakan pakaian pengemis, namun dalam satu nada dan warna yang sama. Ketiga orang yang berjalan di depan jubah warna putih pakaian mereka terlihat lebih terang dan lebih cemerlang, sementara tujuh orang lainnya lebih kusam dan lebih buram warna putihnya. Tidak salah lagi, ketiga orang yang berjalan di depan adalah pemimpin dari mereka bersepuluh yang mengganggu dan menyerang utusan pencabut nyawa. Begitu tiba di tengah lingkaran yang dikurung oleh kurang lebih 200 orang utusan pencabut nyawa, ketiganya terlihat memandang berkeliling. Termasuk memandang Sielan In dan Tio Lian Chu yang tadi bertarung hebat, dan terakhir melirik Hong Yan yang sepertinya sebentar lagi akan segera pulih dari pengobatannya. Orang yang berada di tengah dari ketiga manusia berjubah pengemis berwarna putih dan terlihat gagah itu kemudian bertanya dengan suara peka. Bukankah ini adalah utusan pencabut nyawa yang selama ini bersimaharaja lela dengan membunuh banyak orang di Tiongkokan? Siapa engkau tanya Trem Penghek dengan suara parau, tidak merendah tapi juga tidak menyombongkan diri. Sementara itu wajah Mohwe Ehu terlihat menjadi gelap melihat kedatangan orang-orang itu, dia seperti mengenal mereka, tetapi tetap diam dan membiarkan muridnya yang bertanya. Tentu saja dia masih risih karena dari segi usia, dia jauh di atas semua orang yang berada di Arna yang dikelilingi lebih seratus orang utusan pencabut nyawa itu. HMMM, siapa kami akan kukatakan setelah engkau menjawab pertanyaanku, jawab si pendatang bersikap rada misterius. Apakah ada pentingnya mengenali kami semua setelah kalian membunuh anak buah kami di bagian depan sana? Tem penghek yang belum tahu siapa yang datang itu menjawab dengan hati-hati. Mereka utusan pencabut nyawa yang maha ganas itu, dan pemimpinnya ya tokoh-tokoh yang tadinya dengan gagah berani mengeroyok kami bertiga. Mohwe Ehud yang terkenal maha hebat dengan para murid dan kelihatannya juga datang dengan bininya, terdengar sialan ini yang menjawab karena dia merasa penghek seperti berputar-putar untuk memberi jawaban. Selain itu, Sialan In sudah menduga bahwa pendatang-pendatang itu adalah kawan, terbukti karena mereka membunuh utusan pencabut nyawa. Paling tidak, musuh dari musuhmu kemungkinan besar adalah kawan. HMMM, terima kasih Kolonio, tapi lo saat ini sedang menjajaki apakah mereka cukup punya keberanian untuk mengakui siapa mereka-mereka itu berkata si pemimpin para. Pendatang dengan tak ada sedikit pun rasa takutnya, padahal mereka sedang berhadapan dengan barisan utusan pencabut nyawa. Bahkan juga sedang berhadapan dengan para pemimpin mereka yang sudah punya nama di dunia Kengpu, terutama Mohwe Ehud. Sementara itu, Mohwe Ehud yang melihat kedatangan mereka sudah was-was dan akhirnya berkata dalam hatinya sendiri, "Hmm, dugaanku benar." Perbuatan ceroboh Butek Sengong akan berujung begini jika Hong Sim Kai Pang turun tangan. Maka pekerjaan akan menjadi teramat berat. Sejak awal ia sudah tidak setuju dengan ide untuk membantai Kaipang, Pang, karena dia tahu betul bahwa Kaipang, Pang, meski di permukaan terlihat lemah, tetapi sokongannya sangatlah besar. Jumlah mereka besar dan pendukung mereka, terutama perkumpulan pengemis rahasia yang terkenal dulu, Hong Sim Pang sangatlah diindahkan orang. Sementara Mohwe Ehut tenggelam dalam analisa dan pemikirannya, Penghek sudah berkata nada suara bangga. Benar, inilah utusan pencabut nyawa yang amat terkenal dan ditakuti di rimba persilatan Tionggoan dewasa ini. Dan kalian yang juga ikut dalam peristiwa pembunuhan kaum Kaipang beserta Pangcu Kaipang dan Ho Pangcu Kaipang di Kauwetsan, Bahkan juga membantai lebih 200 anggota Kaipang di sana. Benarkah? Sesungguhnya adalah seorang Butek Sengong yang melakukan pembantaian besar di Kauwetsan pada waktu itu. Berkata Mohwe Ehud yang sudah menduga jika peristiwa di Gunung Kauwetsan bakal sangat besar efeknya sudah menyela sebelum murid kepalanya menjawab. Apakah artinya utusan pencabut nyawa berani berkata bahwa mereka tidak ambil bagian dalam pembantaian kaum pengemis Kaipang di Kawetsan waktu itu bertanya si pemimpin sekali lagi, dan sekali ini dia menghadap dan menatap Mata Mohawe Ehud secara langsung. Sebetulnya dia pun sedikit kaget melihat Mohawe Ehud yang terkenal itu ternyata berada di sana. Tetapi dia tidaklah terlihat ketakutan. Bahwa ada perasaan di jori terhadap Mohwe Ehud bisa dipastikan, tapi kelihatannya mereka tidaklah takut kepadanya. Mereka hanya mengiringi saja. HMMM Butek Sengong berarti yang bertanggung jawab atas. 200 nyawa anggota Kaipang Kawetsan benarkah demikian atau karena kalian takut menerima akibat dari perbuatan tersebut kejar orang itu dengan tetap memandang. Wajah Mohwe Ehud meminta kepastian. Mendengar kata takut, perasaan, dan harga diri Mohwe Ehud langsung tergelitik, dan karena itu, dengan suara gagah, dia berkata, "Utusan pencabut nyawa dan para pemimpinnya, yang adalah murid-muridku, berani berbuat, sudah pasti berani bertanggung jawab." Memang benar, utusan pencabut nyawa ikut ambil bagian untuk menghancurkan Kaipang de Siapa yang takut dan kepada siapa kami takut? Bagus, bagus, sungguh beruntung kami bertemu sebagian pembunuh berdarah dingin itu di sini, di tempat kami sedang beristirahat. Bentukkan kau Ketin dan mari kita balaskan. Dendam para saudara kita pantangan membunuh dinyatakan. Dibuka. Sebagaimana mereka menghabiskan saudara-saudara kita di Kauwetsan, maka sebegituah mereka akan menerima pembalasannya, kemanapun utusan pencabut nyawa pergi, ke sana Hong Sim Kai Pang pergi mengejar, berkata Seng pemimpin sambil mengangkat tangan sebelah kanan. Kelihatannya itu adalah tanda dan isyarat ataupun sejenis komando untuk melakukan sesuatu. Apalagi jika bukan komando menyerang. Dan benar saja, dalam waktu singkat ketujuh orang pengemis berbaju putih yang dapat belakangan sudah bersedia dan bersiap dalam posisi yang boleh dibilang seperti bukan sebuah tin, barisan. Sebelum mereka bergerak, tiba-tiba pemimpin mereka kembali berteriak dengan suara keras. Masing-masing pergunakan karung penangkap anjing, yang kaum perempuan di pihak mereka adalah manusia-manusia yang sangat beracun. Siap, Terdengar jawaban serentak tujuh orang pengemis yang sudah membentuk sebuah barisan yang tidak terlihat keteraturannya. Senjata mereka hanya sebuah kantong kecil yang mereka sebut karung penangkap ANJING, entah dari bahan apa, tetapi tidak terlihat istimewa. Nampak seperti karung biasa saja, tetapi berwarna putih berkilau keemasan, disitulah letak keanehannya. Bagaimana tidak aneh Warna karung mereka jelas adalah putih, tetapi kilaunya yang tertangkap metel, telanjang justru adalah kilau keemasan. Aneh memang terdengar. Tetapi selebihnya, tidak ada lagi hal yang aneh dan menarik dari benda yang mereka sebut karung penangkap anjing yang menjadi senjata mereka itu. Senjata yang secara khusus untuk menghadapi racun Semboan Yocu seperti peringatan pemimpin mereka yang berbicara cukup jelas tadi. Sementara itu Sielan In terlihat kaget dan amat terkejut. Pertama, karena Sielan In sama sekali belum pernah mendengar dan tahu adanya kelompok ini, kelompok pengemis yang aneh itu. Dan juga, dia belum pernah melihat ataupun mendengar adanya karung penangkap anjing yang rada aneh dari kaum Kaipang ataupun kelompok pengemis lain. Dan kedua, menjadi pertanyaan Sielan In ialah, Apakah mampu mereka menahan dan menggempur utusan pencabut nyawa yang pada saat itu berjumlah lebih dari nyaris 15.00 orang itu bahkan mungkin saat itu ada sekitar 200 orang jumlahnya. Soalnya, pada saat itu hanya 10 orang dari pendatang itu yang akan melakukan perlawanan melawan 200 orang, belum lagi pemimpin atau tokoh utusan pencabut nyawa yang memiliki seorang Mohwe Ehud. Memang Meskipun ada tiga tokoh mereka yang lain, tetapi Sielan In belum sanggup melihat bahwa ketiga tokoh itu akan mampu dan berkesanggupan menandingi seorang Mohwe Ehud yang amat dikdaya itu. Belum lagi di sana ada juga nenek Sembo Chu yang selain hebat ilmu silatnya, juga memiliki ilmu melepas racun yang sangat hebat dan berbahaya. Dan terakhir, ada pula tiga orang lain yang tidak kurang hebat dan berbahayanya, murid kepala Mohwe Ehud dan istrinya, serta murid keduanya. Hal lain lagi yang juga sedang dipikirkan Sialan In saat itu adalah akan berada di mana posisi mereka bertiga, jika dua kekuatan yang bertemu itu melangsungkan pertempuran mati-matian. Namanya saja Karung. Tetapi jika seorang sialan in sama sekali tidak tahu dan tidak paham terbuat dari bahan jenis apakah yang dinamakan karung penangkap anjing itu. Sama halnya dengan Tio Lian Chu yang juga punya keheranan dan pertanyaan yang sama mengenai para pendatang dan karun bit uniknya itu. Tetapi, di pihak lain, wajah nenek Sembo An Chu terlihat berubah hebat setelah melihat ketujuh orang itu kini sudah membekal karung penangkap anjing yang dimaksud. Bahkan, terdengar mulutnya. Mendesiskan sesuatu yang tidak dapat didengar banyak orang. Kecuali hanya terdengar oleh Mohwe Ehud seorang yang memang berada tepat di samping kirinya. Aceh, tidak salah lagi, karung mereka itu terbuat dari bahan kulit kim liansu, ular remas beracun, yang sangat langka dan mujijat, tidak akan berguna ilmu racunku menghadapi mereka. Engkau harus mengupayakan jalan lain? adu ilmu, taktik dan kekerasan untuk dapat menang. Gesisan Sembo Anyocho membuat Mohwe Eho tercekat. Dia sendiri mengerti dan tahu kehebatan kulit ular emas beracun dari istrinya, Sembo Anyocho ini. Ular langka yang hidup berkelompok, tetapi dapat hidup sampai ratusan tahun, namun sangat sulit ditemukan di tempat biasa. Ular ini sangat beracun tetapi kulit mereka justru adalah obat mujarab dan anti terhadap segala racun. Tadinya, Moh Ehud sudah berpikir bahwa dia akan meracuni semua lawannya termasuk ketiga lawan muda yang sangat merepotkan itu lewat Sembo An Yocu. Tetapi, desisan Sembo An Yocu membuat rencananya itu terlihat menjadi sangat sulit untuk dapat dijalankan tokoh licik yang penuh akal muslihat dan penuh pengalaman itu kemudian memutar otak bagaimana menghadapi perkumpulan Hong Sim Kai Pang yang dibantu ketiga anak muda sakti yang mereka lawan tadi. Keadaan bertambah ruwet baginya, karena belum lagi dia memberi perintah kepada anak buahnya apa yang akan dilakukan, lawan justru bertambah lagi kekuatannya dengan pulih dan sembuhnya Hong Yan. Pada saat itu terlihat Hong Yan sudah menyelesaikan konsentrasinya dalam mengobati dirinya sendiri karena lukanya memang tidaklah terlampau berat. Apalagi dia selalu membekal obat mujarab yang diterimanya dari Tian Liong Ko Ai Hiap Ko Ai Ji. Maka bisa dipahami jika Hong Yan dapat beroleh kesembuhan dalam waktu yang tidak cukup panjang. Dan yang juga amat penting adalah Hawa Sin Kang Po Yap Sian Sin Kang seperti juga Toap Pan Yuhian Sin Kang memiliki keampuhan dalam proses penyembuhan. Dengan terutama yang dapat diobati dengan Iwa Okang e itu adalah luka-luka dalam atau luka akibat benturan Iwa e kang. Bahkan pun jika beroleh waktu yang cukup panjang dan memadai, justru akan mampu menambah kekuatan Iwa Okang e seorang yang terluka parah dan kelak dapat beroleh kesembuhannya. Tetapi, Siapa sebenarnya rombongan yang datang mengacaukan rencana Mohwe Ehud itu? Rombongan yang bukan hanya mengacaukan, tetapi juga membuatnya menjadi agak khawatir dengan kesuksesan rencana besar mereka. Barisan dan tokoh-tokoh yang datang memang benar adalah kelompok pengemis yang berasal dari kongsim kaipang. Tetapi, apa dan siapa kelompok pengemis yang bernama kongsim kaipang ini? Kongsim kaipang. Perkumpulan pengemis hati kosong adalah perkumpulan pengemis yang usianya sudah sangat tua, bahkan masih mendahului terbentuknya kaipang yang ada dewasa ini. Lebih 200 tahun silam, ketika kaum pengemis terbagi-bagi dalam berapa organisasi pengemis sebelum akhirnya bersatu di bawah nama kaipang, ada salah satu organisasi pengemis yang terkenal, yakni kongsim kaipang. Organisasi ini didirikan oleh seorang pengemis lihai yang bernama Hong Sim Sing pengemis Sakti Hati Kosong. Tokoh ini mendirikannya dengan maksud membela kepentingan kelompok dan kaum pengemis yang sering disebut jebel dan dipandang dengan teramat rendah oleh masyarakat. Tetapi, organisasi ini selalu membantu dan membela kaum pengemis tanpa pamrih, malah sering membantu dari balik kegelapan. Sangat sedikit tokoh yang mengetahui jejak dan keberadaan organisasi misterius ini. Itu pun terjadi karena memang organisasi ini menutup diri dari pergaulan dengan dunia luas. Sejak kehadiran Kaipang yang secara terang-terangan mengumpulkan sekaligus mengorganisasikan kaum pengemis, situasi berubah. Pasang dan surut kehadiran Kaipang dan Pembelaan mereka atas kelompok pengemis membuat Hong Sim Kai Pang pada akhirnya tidak banyak menonjolkan diri di dunia persilatan. Bahkan belakangan sudah dikira musnah dan lenyap, dan hanya tokoh-tokoh tua belaka yang tahu sejarah dan kisah mereka. Moh Wei Ehu termasuk yang paham serta mengetahui sejarah kelompok ini, dan karena itu dia terlihat rada jari menghadapi kelompok itu secara langsung. Kelompok ini sesuai namanya memang tidak punya pamrih kecuali menolong dan membantu kaum pengemis. Hanya sesekali mereka munculkan diri mereka dan biasanya pada kejadian yang amat menggemparkan. Terakhir mereka munculkan diri adalah pada kurang lebih 70 tahun silam ketika Kaipang mengalami perpecahan dan diserbu atau diganggu oleh pihak luar yang menyusup. Pertarungan antar kaum pengemis membuat nyaris 350 korban tewas di antara kaum pengemis, bahkan mungkin angkanya melebihi 350 korban. Atas kemunculan kelompok Hong Sim Kaipang, pada akhirnya badai besar di Kaipang dapatlah diatasi dan malah mereka pun sempat mengutus seorang jago dari Hong Sim Kaipang untuk dapat memimpin sementara Kaipang hingga organisasinya kembali kuat. Setelah itu, tidak ada lagi kabar mengenai kelompok rahasia ini. Yang membuat organisasi mereka amat rahasia adalah karena sejak awal tokoh-tokoh mereka adalah tokoh-tokoh rahasia yang sangat berbakat dan terpilih secara khusus. Proses keterpilihan mereka bukanlah secara acak ataupun sembarangan, tetapi lewat proses yang ketat dan sangatlah misterius. Sejak zaman dahulu ketika baru didirikan oleh Hong Sim Sin Kai sendiri, paling banyak anggota mereka adalah 25 orang dan selalu dipimpin oleh tokoh tertua di antara para anggota. Jumlah mereka yang terbatas dan bergerak misterius tanpa diketahui oleh sesama warga rimba persilatan Tionggoan memang luar biasa. Seperti misal tiga orang pemimpin yang datang dan bertemu Mohwe Ehud, tidak ada yang dapat mengenali ketiganya. Padahal, kepandaian mereka terlihat rata-rata masih setingkat dengan gabungan Tempeng Hek dan istrinya GCIhoA. Bagaimana mungkin mereka terus dapat bergerak tanpa dapat terlacak siapa saja mereka itu? Kemunculan Hong Sim Kai Pang sekali ini adalah atas kejadian yang sangatlah menggemparkan di Kau San, di mana Pang Chu Kai Pang dan Ho Pang Chu terbunuh bersama lebih 200 orang kaum pengemis. Peristiwa yang amat menggemparkan itu sudah membuat Mohwe Ehud merasa gelisah karena merasa tindakan Butek Sengong sudah melampaui batas. Bahkan dia memprediksi tindakan tersebut bakal mengundang dan membangunkan nagat tidur. Dan memang itu yang kemudian dia hadapi saat ini. Sialnya lagi, justru dia orang yang duluan langsung bertemu dan bertarung dengan kelompok misterius Hong Sim Kaipang dan mereka yang datang pada saat itu, Tui Hang Hek Singkai, pengemis sakti pengejar angin, yang berusia sekitar 55 tahun bertubuh pendek berisi, Tiang Seng Lo Jin, kakek panjang usia, berusia sekitar 64 atau 65 tahun, bertubuh tinggi namun kurus dan Kim Jie Singkai, pengemis sakti berjari emas. Tokoh terakhir ini berdiri di sebelah kanan tokoh tertua dan terlihat wajahnya bercahaya. Tanda kepandaiannya pastilah amat hebat dan sakti mandraguna. Bersama ketiga orang tokoh ini, juga datang tujuh orang pengemis berusia pertengahan dan mereka adalah bagian dari 25 tokoh Hong Sim Kai Pang yang amat misterius dewasa ini. Satu hal lagi, semua tokoh Hong Sim Kai Pang memiliki kemampuan untuk membentuk barisan yang istimewa bernamakan Kau Ketin, barisan pengemis pengejar anjing. Barisan ini pada 70 tahun silam sudah munculkan diri dan biasa dibentuk oleh minimal 7 orang dan paling ampuh jika diisi oleh 9 ataupun 11 orang. Namun diisi 7 orang masih tetap ampuh dan sanggup melawan keroyokan ratusan orang sekalipun merasa tanpa takut akan dapat terkalahkan. Apalagi karena mereka yang membentuk barisan itu rata-rata berkemampuan sangat tinggi dan juga merupakan tokoh-tokoh rimba persilatan yang misterius dan jarang menampilkan diri. Maka wajar jika Mohwe Ehud sendiri merasa perlu berhati-hati berhadapan dengan perkumpulan misterius ini. Bahkan pun dia sudah mulai merasa was-was. Serang dan komando itu pun terdengar dari tokoh Hong Sim, Kai Pang yang ada dan berdiri di tengah. Tiang Seng Lojin, kakek panjang usia. Dan seiring dengan turunnya perintah menyerang itu, tokoh sebelah kiri yang pendek berisi Tui Hang Hek Kai, pengemis sakti pengejar angin, ikut bergerak mengiringi Kan Kau Ketin, barisan pengemis pengejar anjing. Sementara itu, tokoh yang tinggi dan gagah perkasa Kim Jie Sing Kai, pengemis sakti berjari emas, tetap berdiri di samping kanan Tiang Seng Lojin. Sekilas barisan kan kau kaitin bergerak serabutan, mirip sekelompok manusia yang sedang mengejar-ngejar seekor anjing dan akan menangkapnya. Serabutan dan seperti tidak memiliki keteraturan. Tetapi, dalam tempo singkat, tiba-tiba jeritan terdengar di empat titik, karena gerakan pertama mereka sudah berhasil melukai empat orang lawan dan membunuh dua orang lainnya. Luar biasa. Moh Wei Ehud yang dapat melihat keanehan barisan. Lawan sudah dengan segera melirik ke arah Trem Penghek dan kemudian mengangguk. Dan terdengarlah teriakan Trem Penghek guna memberi perintah kepada pasukannya. Habisi musuh-musuh kita. Seiring dengan teriakan itu, Tam Penghek melirik Ong Keng Siang untuk turun ke Arna guna membantu barisan utusan pencabut nyawa. Tetapi, jika barisan utusan pencabut nyawa yang dimainkan secara massal merupakan satu barisan yang baru, maka barisan pengemis pengejar anjing adalah barisan lama dan sudah menyatu dengan tokoh-tokoh Hong -tokoh Sim Kai Pang. Karena itu, dalam waktu 10 menit saja, sudah 10 orang dari utusan pencabut nyawa yang terbunuh dan ada sekitar 15 orang lainnya terluka. Namun demikian enam di antara mereka yang terluka masih dapat dan berkemampuan untuk bertempur, sementara sembilan di antaranya terkapar tak bisa untuk melanjutkan pertempuran lebih jauh lagi. mo Wei Ehu tersentak melihat betapa lihainya barisan lawan, tidak beraturan dan seperti main-main. Meskipun demikian, dalam waktu yang relatif singkat, utusan pencabut nyawa bertumbangan dan semakin lama semakin banyak. Melihat hal yang tak menyenangkan itu, Moh Wei Ehud akhirnya mengeluarkan teriakan yang terdengar seperti sebuah isyarat. Tetapi, Tiang Seng Lojin berkata, Hahaha, panggil semua kawananmu, justru lebih baik supaya tugas kami tak lama berkeluyuran di dunia persilatan ini. Tetapi Sielan In, Tio Lian Chu dan Hong Yan nampak mengerutkan kening. Karena mereka sadar, di pihak lawan terdapat banyak sekali jago lihai dan jika berdatangan semuanya, maka keadaan mereka akan semakin berbahaya. Tetapi, mereka tentu saja tidak akan melarikan diri dalam suasana seperti itu karena bagaimanapun juga kedatangan kaum pengemisannya ini sudah membantu mereka bertiga dari bencana yang amat mengerikan. Sepertinya Tiang Seng Lojin memahami kekhawatiran Sielan In bertiga, karena itu Kakek panjang usia itu segera menoleh menghadapi mereka dan kemudian berkata dengan suara ramah, lunak dan terdengar sangat bersahabat di telinga mereka bertiga. "Janganlah khawatir sahabat-sahabat cilik, mereka masih belum memiliki cukup kemampuan untuk dapat membongkar atau apalagi mengalahkan barisan pengejar anjing kami ini. Bahkan ditambah 200 sampai 300 orang utusan pencabut nyawa lagi sekalipun." Bagus bagi kami, karena dapat sekaligus menagih rente dari perbuatan mereka di Kauwetsan hahaha. Tapi Lo mereka masih memiliki beberapa jago lihai di sekitar tempat ini, karena markas mereka berada tidak jauh di sebelah sana berkata Sielan In sambil arah dari mana mereka melarikan diri tadi. Hahaha, pahlawan kami Kim Jiesin Kai, pengemis jari emas, belum turun tangan, Kutanggung kemampuannya tidak berbeda jauh dengan kemampuanmu, Konyo. Kalian bertiga sebetulnya, jika bertarung dengan tenang, tidak akan dapat dia. Apa-apakan setan, Mohwe Ehud itu, apalagi jika hanya istrinya yang lebih berbahaya racunnya ketimbang ilmu silatnya itu. Tetapi karena kecerobohan kalian tadi, racun tanpa warna dan tanpa bau sudah menyusup ke tubuh kalian terutama engkau dan engkau, sambil menunjuk Hong Yan dan Tio Lian Chu. Nenek itu terlampau licin jika kalian lawan dengan care normal, dia punya seratus macam care untuk melepas racunnya, dan percayalah, kalian tidak tahu kapan dia melepas racunnya, kalian berdua, segera telan pil ini, dan kelak, temui seseorang yang dapat membersihkan racun itu dari dalam tubuh kalian berdua. Untuk dua bulan sampai tiga bulan ini, racun itu tidak akan bekerja, tetapi lambat laun, pada saatnya, kalian tak akan dapat disembuhkan ketika racun itu mulai bekerja. Ingat temui orang yang berkemampuan untuk membersihkan racun di tubuh kalian itu. Bangsat, sungguh lancang engkau, terdengar Sembo Anyocu menggerung marah karena siasat liciknya terbongkar lawan. Dia tahu benar, dengan memiliki Kim Lian Su, Pastilah kaum Hong Sim Kai Pang memiliki penawar racun maut yang dilepas dan ditujukannya kepada Tio Lian Chu, Hong Yan dan Lan Hanya, karena Sielan In sudah mengerahkan Iwa Ekang dan belakangan pedang pusakanya, maka dia tidak sampai terkena pengaruh racun itu. Tetapi Tio Lian Chu dan Hong Yan yang dalam keadaan tidak siaga terhadap racun, tanpa terasa sudah kemasukan racun maut yang sangat berbahaya itu. Bahkan sampai mereka diberitahu oleh tokoh Hong Sim Kai Pang itu baru mereka tahu. Sementara itu, Sembo Anyo Chu yang sudah murka, menerjang ke arah Tiang Seng Lo Jin tanpa dapat dicegah oleh Mohwe Ehud. Mohwe Ehud pada saat itu sedang memperhatikan Arna dan menyaksikan semakin banyak anggota utusan pencabut nyawa terkalahkan, jika bukan mati, ya terluka berat. Tetapi, dia segera tersenyum setelah tahu bahwa bantuan pihaknya sudah akan tiba tidak lama lagi. Tetapi, tetap saja dia terkejut ketika menyadari bahwa Sembo Anyocu, kekasih ataupun istrinya sudah turun. Tangan, dia tidak sempat mencegah. Karena toh, dia juga tahu Sembo Anyocu bukanlah tokoh sembarangan. Dia pun melirik dan melihat bagaimana nenek Sembo An Yocu menyerang dengan pukulan mematikan serta diiringi dengan serangan racun yang amat jahat. Bukan hanya satu jenis racun, tapi berapa jenis racun sekaligus yang ditujukan kepada Tiang Seng Lo Jin dan Kim Jie Sin Kai yang berdiri sebelah menyebelah. Bukan Tiang Seng Lo Jin, tetapi Kim Jie Sin Kai yang bergerak menyambut sekaligus memukul balik nenek Sembo An Yocu tokoh itu menggerakkan kedua lengannya secara bergantian, lengan pertama menangkis pukulan sembo aniochu, sementara lengan kedua mengibaskan karung penangkap anjing. Sungguh hebat gerakannya dan juga kekuatan yang dikerahkannya, maka terdengar dua bunyi yang berbeda dalam waktu nyaris bersamaan. Duk, seret, seret. Racun tanpa bayangan, Kim Cho Ace ELWE, ular api emas. Tongchusin Kang tenaga sakti anak perjaka. Seruan pertama keluar dari mulut Tiang Seng Lojin, sementara seruan kedua dari mulut Mohwe Ehud. Memang benar, ada dua. Racun maha hebat dan sangat jarang muncul di dunia persilatan yang dilepaskan oleh nenek Sembo Aniochu, sangat berbahaya dan sangat mematikan. Tetapi karung penangkap anjing memang benar mujarab dan racun tanpa bayangan serta ular api emas yang dilepas Semboan Yocu terlihat punah dengan mudahnya. Bahkan ular api emas yang hanya sebesar jari kelingking gadis muda terlihat menggeliat-geliat di tanah dan tak lama kemudian hangus terbakar. Hanya saja, hebatnya ialah nyaris seluruh tumbuhan rumput atau apapun di sekeliling bangkai ular itu ikut hangus terbakar dan akhirnya terlihat meninggalkan hamparan tanah gersang dengan diameter kurang lebih 30 cm bisa dibayangkan betapa berbisanya serta betapa beracunnya ular kecil mungil yang tadi dilepas nenek Sembo Anyocu tersebut. Tetapi, teriakan seorang Mohwe Ehud sendiri pun mendatangkan rasa keterkejutan bagi semua orang di sekitar Arna. Tong Chu tenaga sakti perjaka, adalah iwa kang misterius yang dapat dilatih sempurna, berhawa khas yang keng atau keras. Tetapi jika melatih ilmu itu sama dengan merelakan keperjakaan untuk dijaga secara abadi dan sama sekali tidak boleh berhubungan dengan wanita. Jika pantangan itu dilanggar, maka bisa dipastikan bukan hanya iwa kang itu akan buyar melainkan juga mengancam organ-organ dalam tubuh manusia. Tingkat yang tadi ditunjukkan oleh Kim Jie Kai adalah tanda-tanda tokoh itu sudah mencapai titik sempurna dari ilmu sakti perjaka. Moh Wei Ehu tadi sangat tersentak karena sama artinya dengan dia menemukan lawan setanding dalam diri tokoh yang terlihat gagah perkasa dari Hong Sim Kai Pang itu. Sembo Anyo cuma melihat upayanya gagal dan dipastikan memang sudah benar jika karung penangkap anjing terbuat dari Kim Lian Su, menjadi takut dan keder dengan sendirinya. Semua racunnya akan sulit melawan Kim Lian Su yang dianggap lawan dari semua hewan dan benda beracun. Sementara pukulan lawan tadi cukup buat dirinya paham dan tahu bahwa lawan masih sedikit berada di atasnya bahkan bukan tidak mungkin setanding dengan kekasih atau suaminya, Mohwe Ehud. Sementara itu Kim Jiliesin Kai sudah kembali berdiri tegak dan memandang Sembo Anyo sambil tersenyum. Tidak nampak dia bangga dan sombong dengan apa yang baru saja dia lakukan. Senyumnya tetap tidak berubah pandangan matanya tetap saja gagah dan membayangkan kepercayaan dirinya yang tebal. Berbeda dengan nenek Sembo Anyo Chu yang sudah jeri sendirinya. Sementara itu Mohwe Ehu terlihat tersenyum karena pada saat bentrokan terjadi antara Sembo Anyo Chu dengan Kim Jie Sin Kai. Tadi, dua orang kembali memasuki arna. Bahkan bukan cuma itu, karena bersama dengan dua orang itu, Melimpah datangnya utusan pencabut nyawa yang langsung mengurung barisan pengemis pengejar anjing, tapi anehnya, meski kedatangan musuh sama banyak dengan yang mereka lawan sebelumnya, atau bahkan mungkin malah lebih banyak lagi, tetapi barisan pengemis itu tidaklah terlihat takut ataupun kewalahan. Mereka sudah berhasil menjatuhkan sampai 40 lebih utusan pencabut nyawa saat itu dan setengah dari jumlah itu sudah binasa, selebihnya terluka dan tak bisa bertarung lebih jauh lagi. Sudah cacat